Bismillahirrahmanirrahim. Babun waktu zuhri 'inda zawali. Ini satu bab, waktu zuhur ketika gelincir matahari. Jadi yang namanya zuhur itu ketika gelincir matahari ke barat, masuk waktu zuhur. Jadi zuhur matahari tidak ke sana, ya. Kadang matahari ada di sebelah sana gitu ya. Udah ke arah barat, condong ke arah barat, masuk waktu zuhur. Wa qala Jabir, berkata Jabir, kana nabi, adalah nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalli bil hajirati, beliau salat di waktu hajirah, tengah hari, ya, tengah hari, apa tuh, setelah matahari condong. Tengah hari, tengah harinya itu udah condong ke arah barat ya. Kalau sekarang sih alhamdulillah sudah banyak alat-alat untuk itu ya. Ada HP, ada jadwal, enak. Wa bihi qala hadatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib an Zuhri qala akhbarani Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ina zaghati syamsu fa shalla zuhra. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah keluar ketika gelincir matahari, fa shalla zuhra, lalu beliau salat zuhur. Ya, ini dikisahkan bahwasanya Nabi melakukan sholat zuhur ketika gelincir matahari. Faqala faqama 'alal mimbari, lalu beliau berdiri di atas mimbar, beliau naik ke mimbar, fa dzakara sa'ata, lalu beliau beliau menyebutkan tentang hari kiamat. Beliau menyebutkan tentang hari kiamat. Fadzakaru anna fi'a umuran 'izaman, lalu beliau menyebutkan bahwa pada hari kiamat itu ada perkara-perkara yang sangat besar. Summa qala, kemudian ia bersabda, man ahabba an yas'ala an syai'in falyas'al. Man ahabba, siapa saja yang suka an yas'ala, bertanya, an syai'in, tentang sesuatu, falyas'al, hendaklah dia bertanya. Ayo, siapa yang mau nanya, ayo nanya. Kata Nabi begitu. Fala tas'aluni an syai'in, maka jangan kamu tanya aku tentang sesuatu, illa akhbartu. Ya. Fala tas'aluni, maka janganlah engkau tanya aku tentang sesuatu, illa akhbartu, kecuali illa akhbartukum, kecuali aku beritakan kepadamu. Madumtu fi maqami hadza, semasa aku masih berada di tempatku ini. Jadi kalau mau nanya sekarang aja cepetan, insya Allah saya jawab. Kata Rasul. Fa aktsaru nasu fil bukai, lalu banyak orang pada nangis. Banyak orang pada nangis. Ketika itu banyak orang pada nangis. Nabi naik mimbar, Nabi bercerita tentang hari kiamat. Lalu Nabi tawarkan mereka untuk bertanya. Ayo sekarang siapa yang ingin bertanya, bertanya sekarang kepada saya. Insya Allah kalau kamu bertanya sekarang saya jawab. Semasa aku masih berada di sini kamu tanya saya jawab. Lalu ketika itu para sahabat nangis. Wa aktsaru ayyakula saluni, dan Nabi banyak mengatakan, Nabi memperbanyak ngomong, saluni, 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 ayo tanya kepadaku, ayo tanya kepadaku. Faqama Abdullah ibn Huzafata as-Sa'mi, lalu berdiri oleh Abdullah bin Huzafah as-Sa'mi. Faqala, lalu berkata, man abi, nanya siapa bapakku. Ya Rasulullah, siapa bapakku? Qala abuka Huzafatu, bapak engkau Huzafah. Summa aktsara ayyakula saluni, kemudian Nabi memperbanyak lagi mengatakan saluni, 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 ayo bertanya kepadaku.
Fabaraka Umar ala rukbatayhi. Lalu terdiam Umar bin Khattab di atas dua lututnya. Yang jadi duduknya duduk berlutut beliau. Faqala, lalu beliau berkata, Radina billahi rabban. Kami ridho Allah sebagai Tuhanku. Wa bil Islami dinan, dan Islam sebagai agama. Wa Muhammadin nabiyan, Nabi Muhammad sebagai nabi. Fasakata, lalu beliau diam. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, ya, uridut alayya al-jannatu wa naru anifan fi urdi hadzal haiti. Telah diperlihatkan kepadaku surga dan neraka barusan, ya, pada balik itu, di balik gitu ya, dinding ini. Falam aro kal khairi wasyari, maka aku enggak ngelihat, ya, surga neraka itu seperti kebaikan dan keburukan. Maka tidak aku ngelihat, ya, surga neraka itu seperti kebaikan dan keburukan. Jadi Nabi udah diperlihatkan oleh Allah surga neraka. Namun, ya, kemudian aku enggak ngelihat, falam ara, maka aku enggak lihat neraka dan surga itu seperti kebaikan dan keburukan. Artinya yang dilihat pada tempatnya itu, falam ara kal khairi wasyari. Artinya di sini Nabi, ya, sudah diperlihatkan surga neraka. Ini Nabi pernah mengatakan ketika orang banyak tertawa-tawa, andai kata kamu mengetahui sebagaimana aku tahu, niscaya engkau lebih banyak nangis daripada ketawa. Yakinlah, ya, surga neraka itu ada. Orang yang berbuat baik tempatnya surga, berbuat jahat tempatnya neraka. Orang yang berbuat jahat disiksa, dihukum, disakitin. Wa bilai qala haddatsana Hafsu bin Ammar qala haddatsana Syu'bah an Abil Mi'ali an Abi Barzata Abi Barzata kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli subha wa ahaduna ya'rifu jalisahu. Dari Abi Barza adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah salat subuh, wa ahaduna ya'rifu jalisahu, sedangkan salah seorang di antara kami mengetahui akan jalisa. Jalisa teman duduk, maksudnya orang yang di sampingnya. Orang yang di sampingnya kenal, dia kenal. Ya, kami ini kenal orang yang di samping kami gitu. Jalisahu teman duduk, maksudnya allazi bijambihi, yang di sampingnya. Jadi kami mengetahui orang yang di samping Nabi. Wa yaqra'u fi amma baina sittina ila al-mi'ati. Jadi kata beliau, wa ahaduna ya'rifu jalisahu. Kami mengetahui, salah seorang di antara kami mengetahui orang yang, ya, di sampingnya, di samping Nabi. Kira-kira siapa tuh di samping Nabi? Wa yaqra'u fi'a, dan Nabi membaca pada waktu sholat subuh itu,
ma baina sittina ilal mi'ati. Apa-apa maksudnya ayat surah. Ayat di antara 60 sampai 100. Bacaan. Wa yusalli zuhra, dan beliau salat zuhur. Idza zalatis syamsu, apabila gelincir matahari. Wal asra, dan beliau salat asar. Wa aduna, dan salah seorang di antara kami yadhabu, pergi ila aqsal madinati, ke ujung kota Madinah. Roja'a, lalu ya kembali. Wa syamsu ayyatun, matahari itu ayat, ya hayyah, ya masih terang dan masih panas. Wa nasitu, dan aku lupa, ma qala fil maghribi, apa yang beliau katakan tentang ya maghrib, salat maghrib. Wa la yubali, dan beliau tidak peduli, bi ta'khiril isya'i, dengan mentakhirkan isya ila thulutsil laili, sampai sepertiga malam. Jadi Nabi ya saking lama itu sembahyangnya yang isya ya sampai sepertiga malam, masya Allah. Summa qala ila syatri laili, kemudian beliau bersabda hingga syatri laili, setengah malam. Wa qala Mu'adz, berkata Mu'adz, qala Syu'batun, berkata Syu'bah, summa laqithu marratan, kemudian aku jumpai Nabi satu kali. Fa qala, lalu ia bersabda, beliau berkata, au sulusil laili, atau sepertiga malam. Wa bila qala hadatsana Muhammadun yani ibnu Muqatilin qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Khalid bin Abdurrahman hadatsani qala hadatsani Ghalibun al-Qattanu an Bakr bin Abdullah al-Muzani an Anas bin Malik qala kunna, dari Anas bin Malik beliau berkata, adalah kami idza shallaina, apabila kami salat, khalfa Rasulillah, di belakang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bizohairi, di waktu-waktu zuhur, yaitu di tengah hari ya, waktu zuhur ya, maksudnya sholat zuhur gitu ya. Sajadna, kami sujud, ala siyabina, di atas baju kami, jadi sujud di atas baju karena ya panas ya. Ittiqo al-hari, itu dia ittiqo al-hari ya, untuk menghindari panas, berlindung dari panasnya ya, untuk menghindari panas gitulah ya. Jadi bajunya taruh di depan tempat sujud gitu ya. Jadi kalau begitu panas, kalau kita suka ngeliat ya taruh sorbannya di depan. Iya, buat sutra, iya boleh, silakan. Ya kalau nggak ada apa-apa, depan kita tembok, depan kita tiang, ya jangan ditaruh di depan. Ya, pakai aja sorbannya. Wallahu a'lam bishawab. Babu ta'khiri zuhri ilal asri.